Ya, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan Pangpu Story. Kali ini berbagi pengalaman Pangpu nonton langsung timnas di GBK. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibawa masuk ke stadion. Ikuti ya guys. Ya guys, Pangpu harus berjalan kaki dari area parkir Senayan Park menuju GBK ini guys. Jadi guys, Pangpu menuju stadion utama ya, Gelora Bung Karno guys. Ini udah ramai tuh. Espro. Wah, udah ramai banget nih guys. Oh iya, ini apa ya? Tanya kipasnya. Di sana gitu, di sana atas. Oh, nggak boleh bawa air minum ya. Air mineral tadi disita guys, punya Pangpu disita air minumnya. Ya guys, masuk ke area stadion ya, yang biasa dipakai untuk jogging di sekeliling GBK ini, nggak boleh bawa air minum atau makanan guys. Jadi guys, Pangpu sudah berada di depan GBK, tempat pertandingan Indonesia melawan Jepang guys. Ya guys, di luar stadion ada foto booth ya bersama pemain-pemain timnas, ada juga area untuk penalti kick dengan lubang yang harus dimasukin guys. Ya guys, ini Pangpu naik tangga masuk ke dalam stadion ya guys. Ada pemeriksaan terakhir tadi, korek api Pangpu disita, rokok pun nggak boleh dibawa ya guys. Air mineral pun harus dimasukkan plastik untuk Pangpu masuk stadion nih guys. Thank you.
lagi saya. Ya demikian guys, kondisi stadion sebelum pertandingan ya antara timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November 2024 lalu guys. Luar biasa, comment, like and subscribe punya Bangku ya. Dadah.